Selamat siang rekan-rekan guru dan juga anak-anak sekalian. Semoga dalam keadaan yang sehat ya hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini yang bertema bertumbuh dan semakin dikasihi Allah dan manusia, mari kita sejenak mengambil waktu untuk saat teduh. Anak-anak dan rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur atas penyertaan dan karya Tuhan dalam hidup kita di sepanjang tahun lalu. Hanya oleh kasih karunia Tuhan, kita dapat melewati semua. Dalam ibadah ini, kita hendak mensyukuri perziarahan baru di tahun baru dan semester baru. Sungguh layak kita bersyukur kepada Tuhan. Karena itu, mari kita nyanyikan kasih setia Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan besertamu selalu. Dan besertamu juga. Saat mensyukuri kasih Allah di tahun yang baru ini, kita diajak untuk mengingat keberadaan kita sebagai manusia. Manusia merupakan makhluk yang bertumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya. Potensi bawaannya merupakan anugerah pemberian Tuhan. Namun masih perlu diasah sebelum kita gunakan. Ada bakat yang berhubungan dengan pengetahuan,
keterampilan yang berhubungan dengan alam, seni, olahraga, bahasa, sosial, emosi, dan spiritual. Semua talenta yang ada dalam diri manusia tidak terjadi secara otomatis. Perlu diasah, dikembangkan melalui bimbingan dan pengarahan yang sejalan dengan kebutuhannya. Tiap talenta pasti ada artinya, hal yang kecil pun ada gunanya. Tuhan berfirman, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Lukas 16 ayat 10. Sungguh inginkah kita menumbuhkan hal-hal tersebut? Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang mengasihi kami, kami bersyukur untuk setiap berkat dan anugerah Tuhan yang Engkau sediakan buat setiap kami. Dan jikalau pada saat ini Tuhan, kami Engkau perkenankan untuk mendengarkan firman Tuhan, kami percaya bahwa ini pun adalah salah satu berkat di mana Tuhan hendak menuntun hidup kami, memberikan kekuatan bagi kami, sehingga kami dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga hati, pikiran kami tertuju kepada firman Tuhan, dan Kau juga yang akan mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, biarlah apa yang ia katakan, semuanya itu berasal daripada Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan membaca satu bagian dari firman Tuhan dari Lukas pasal 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-52. Lukas 2 ayat 41 sampai 52, demikianlah bunyi firman Tuhan. Tiap-tiap tahun, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari Raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui oleh orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya.
Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah bapaku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah firman Tuhan. Teman-teman yang terkasih dan juga Bapak Ibu Guru yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perkenalkan nama saya Ayunistia Duita Prawira. Saya seorang pendeta yang melayani di GKI Kayu Putih, Jakarta. Sangat senang dan bersyukur sekali jikalau pada saat ini saya bisa melayani Bapak Ibu dan teman-teman sekalian di BPK Penabur Bandung. Teman-teman, Bapak Ibu Guru, kita menyadari bahwa setiap kita punya keinginan. Saya punya keinginan, teman-teman, Bapak Ibu Guru, orang tua, dan semua orang di dunia ini memiliki keinginan yang beragam. Namun, kita semua sadar bahwa keinginan-keinginan yang kita miliki di dalam benak kita nggak semuanya bisa terwujud. Ada yang bisa kita upayakan, ada yang diberikan oleh orang lain. Misalkan kita ingin sesuatu, kemudian diberikan oleh orang tua atau oleh sahabat kita. Tetapi ada juga keinginan-keinginan kita di dunia ini yang tidak terwujud atau belum terwujud. Atau misalkan kita suka sama seseorang dan kita berharap seseorang itu suka juga sama kita. Tapi ternyata dia malah sukanya sama orang lain. Atau misal kita mau beli baju, kita udah berandai-andai kayaknya baju yang kita beli ini bagus banget. Kita check out dan barangnya datang, ketika kita pakai ternyata gak sesuai sama yang ada di gambar. Ternyata yang dipakai model kelihatan lebih bagus daripada ketika kita pakai baju tersebut. Teman-teman, gak semua keinginan kita di dunia ini bisa terwujud. Dan itu adalah hal yang sangat wajar. Yang tidak wajar adalah ketika ada orang yang memiliki keinginan dan memaksakan keinginannya untuk terjadi. Dampaknya merusak dirinya sendiri dan merugikan orang lain. Misalnya, kalau teman-teman nonton film-film superhero, biasanya tokoh-tokoh antagonisnya adalah tokoh-tokoh yang ingin memiliki sesuatu. Dan ia betul-betul mengerahkan segala cara untuk mendapatkan itu. Entah itu keinginan untuk balas dendam, entah itu keinginan untuk mendapatkan uang, atau mendapatkan kuasa untuk mengontrol orang lain, menguasai dunia. Dan hal-hal itu bukannya membawa kebaikan, tetapi malah membawa kehancuran, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain yang dirugikan. Nah, teman-teman, Bapak Ibu Guru sekalian, ketika pada hari ini kita mau merenungkan sebuah tema, bertumbuh semakin dikasihi oleh Allah dan manusia, salah satu hal yang perlu kita sadari dan kita lakukan di dalam kehidupan kita adalah mengontrol atau mengendalikan keinginan. Jangan sampai pada akhirnya yang terjadi malah sebaliknya. Bukannya kita mengendalikan keinginan, tetapi keinginan yang mengendalikan kita. Sehingga itu merusak kehidupan kita. Hari ini kita membaca satu teks Alkitab yang sangat menarik. Ketika Yesus berusia 12 tahun, dan ia waktu itu bersama dengan keluarga besarnya ke Yerusalem dari Nazaret untuk merayakan Paskah. Tetapi ketika perayaan itu selesai, Tuhan Yesus tidak ikut kembali pulang bersama dengan keluarganya. Di sana, ia berdiskusi dengan para alim ulama, ia sangat menyukai kitab Taurat, dan ia sangat menikmati waktu-waktu berdiskusi dengan orang-orang di sana, dengan para alim ulama. Dan pada saat itu, ketika orang tuanya datang kepada Yesus, Yesus berkata, "Mengapa engkau mencari aku? Bukankah aku ada di rumah Bapakku?" Nah, teman-teman, ini menarik. Karena kita tahu bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Kita tahu bahwa Yesus memiliki kuasa. Kita tahu bahwa Yesus memang berasal daripada Bapa. Jadi sebetulnya kalau dia ada di Bait Allah, suka Taurat, dia suka kitab suci, suka berada di Bait Allah itu barangkali bukan satu hal yang aneh. Tetapi pada saat itu Yesus luar biasa sekali ketika dia punya
kuasa, ketika dia tahu siapa dia, ketika dia punya kesukaan untuk membaca dan berdiskusi bersama dengan ahli Taurat, ia tetap bisa menempatkan dirinya secara tepat. Ia tetap bisa mengendalikan dirinya dan juga keinginannya, sehingga ketika ia dihampiri oleh orang tuanya, pada akhirnya ia mau ikut pulang dan hidup di dalam asuhan mereka. Coba kita bayangkan, kalau pada saat itu Tuhan Yesus nggak mau pulang dan memilih untuk ada di Bait Allah terus-terusan sama orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat gitu ya, ada di dalam zona nyamannya dia, barangkali cerita di Alkitab bisa berbeda. Tetapi dia tahu, Tuhan tahu bahwa apa yang penting itu bukan sekedar kesukaannya dia. Apa yang penting bukan sekedar berdiskusi tentang kitab suci, tentang Taurat, tetapi untuk kembali ke rumahnya dan mengerjakan pekerjaan dan juga misinya di dunia. Itulah kenapa di dalam bagian Alkitab ini dikatakan bahwa Yesus bertambah besar bukan hanya fisiknya, tetapi juga hikmatnya dan juga kasih dari Allah dan manusia pun bertambah. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita diajak, kita diingatkan bahwa bertumbuh di dalam Kristus itu bukan perkara kita jadi orang yang paling hebat, bukan perkara kita jadi orang yang paling pintar, bukan perkara kita menjadi orang yang bisa melakukan segalanya. Tetapi ketika kita bisa mengendalikan keinginan kita dan kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang menjadi tujuan hidup kita, apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita untuk kita lakukan. Meskipun kadang-kadang susah gitu ya, kalau kita ngomong, kita dengerin orang bicara khotbah, barangkali terdengar gampang, tapi kita menghadapinya kadang-kadang dilema juga. Misalkan kita mau ujian gitu ya, mau ujian, kalau belajar stres, kalau main seneng sih, cuman akhirnya ya akhirnya nggak belajar gitu ya, ujiannya ya makin nggak bisa lagi. Karena kita dilema gitu ya, kita lebih tergoda untuk memilih apa yang kita suka. Meskipun yang kita suka ternyata nggak membawa pada kebaikan juga. Bukannya kemudian main game itu salah, enggak gitu ya. Tapi kita dipercayakan Tuhan hikmat untuk kita latih dan juga untuk kita kembangkan. Bagaimana kita bisa mengendalikan keinginan kita sehingga keinginan kita itu tidak mengontrol tindakan kita dan membuat kita akhirnya malah jadi terjerembab ke dalam masalah yang selanjutnya. Atau misalkan di dalam relasi kita bersahabat dengan orang lain, dengan teman-teman kita, seringkali kita juga tergoda gitu ya untuk mempengaruhi orang-orang di sekitar kita untuk berpikiran sama dengan kita. Dalam arti misalkan kita gak suka sama satu orang, wah itu dunia perjulitan dan pergibahan langsung panas ya. Kadangkala kita juga tergoda untuk mempengaruhi teman-teman kita biar gak suka juga nih sama satu orang yang kita gak suka. Tapi ingat, apakah itu sesuai dengan kehendak Allah? Apakah itu tujuan kita untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan? Apakah dengan begitu kita bisa bertumbuh di dalam iman dan juga di dalam kehidupan kita? Teman-teman yang terkasih, hari ini kita diajak untuk bisa mengendalikan keinginan dan memilih dengan baik. Memilih sesuatu bukan sekedar karena kita suka, bukan sekedar karena kita puas, tetapi kita mau memilih sesuatu yang benar, yang seturut dengan kehendak Tuhan, yang membawa kebaikan buat kita dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Suatu ketika ada seorang bapak. Bapak ini adalah bapak yang bukan orang yang kaya, dia adalah seorang penjaga rumah yang kosong begitu ya, karena yang punya nggak tinggal di situ. Dia menjaga rumah itu, dia memiliki seorang istri, dan suatu ketika istrinya itu sakit. Dan sakitnya itu bukan sakit yang flu biasa gitu ya, tapi sakitnya itu cukup parah dan harus mengharuskan dia untuk dirawat di rumah sakit, sakit kanker. Pada saat itu dengan segala keterbatasan yang mereka punya, mereka pakai BPJS, keadaan ekonomi terbatas, barangkali juga jadi irit-irit kehidupan sehari-harinya karena harus menanggung biaya perawatan sang istri. Namun kemudian ketika suatu kali mereka sedang berbincang-bincang di rumah sakit, mereka berkata, nanti kalau kita punya berkat lebih, ayo kita kasih ini buat Tuhan, buat pelayanan. Dan betul saja, suatu ketika
tiba-tiba mereka mendapatkan uang dari orang yang sebetulnya mereka nggak terlalu kenal gitu ya. Dan sejumlah uang itu mereka betul-betul memberikannya kepada gereja. Sang suami datang ke gereja, kemudian menyerahkan uang itu kepada Pak Pendeta. Dan Pak Pendeta yang tahu kondisi dari keluarga ini, dari si bapak dan istrinya ini, kemudian menolak pemberian tersebut karena ya lebih baik itu dipakai untuk kebutuhan bapak dan juga istri bapak. Gak apa-apa. Teman-teman, kalau teman-teman jadi si bapak, apa yang akan teman-teman lakukan? Mungkin ada orang yang, ya udah, ini berarti jadi milik kita lagi. Tapi yang dilakukan oleh sang bapak tersebut, ia mengatakan bahwa, Pak Pendeta, uang ini adalah persembahan saya dan juga istri saya. Saya dan istri saya sudah bertekad bahwa apa yang kita punya, apa yang menjadi rasa syukur kita, akan kita serahkan kepada Tuhan. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa si bapak ini memiliki hati yang begitu besar. Dia memiliki hati yang betul-betul mau ia berikan kepada Tuhan. Sebagai manusia, siapa yang gak butuh uang? Siapa yang gak butuh materi? Apalagi di dalam kondisi ekonomi yang sulit. Namun, ia tidak dikendalikan oleh keinginannya. Ia tidak dikendalikan oleh apa yang dipandang dunia sebagai sesuatu yang penting. Tetapi ia melihat apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bertumbuh semakin dikasih Allah, semakin dikasih manusia. Itu bukan perkara kita menjadi orang yang sukses dalam hal materi. Tetapi ketika kita bisa mengendalikan diri, mengendalikan keinginan, dan fokus pada apa yang Tuhan perkenankan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat melanjutkan aktivitas, melanjutkan kehidupan kita. Biarlah apapun yang kita lakukan, semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari anak-anak dan juga rekan-rekan guru sekalian, kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan Yesus yang dalam surga, terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat setiap anugerah dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih dalam tahun yang lalu, kami mengucap syukur Tuhan telah menyertai kami sehingga kami bisa melewati tahun-tahun yang mungkin tergolong berat untuk beberapa orang Tuhan. Tapi kami percaya Engkau gak pernah tinggalin kita, dan kami mau Tuhan terus berpegang kepada Tuhan dan juga mengandalkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kami. Tuhan Yesus, kami berdoa khususnya untuk proses PTMT yang akan berlangsung. Tuhan, kami gak pernah tahu apa yang nanti akan terjadi, tapi kami percaya Tuhan gak pernah ninggalin kita. Biarlah Tuhan setiap proses, setiap panitia, setiap guru-guru yang terlibat, biarlah segala sesuatunya dapat Tuhan bantu untuk lengkapi segala hal yang harus memang dilengkapi Tuhan. Dan Tuhan juga terus memberikan kesehatan yang luar biasa kepada guru-guru, kepada panitia, dan juga pada anak-anak Tuhan. Biarlah Tuhan semua dari Semak Satu ini bisa bersinergi sehingga kami bisa menjalankan aktivitas kami Tuhan, tentu dengan protokol kesehatan yang baik Tuhan. Tapi biarlah Tuhan kami bisa menyediakan hati kami, menyediakan pikiran kami untuk bisa mengikuti PTMT dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk sekolah kami Tuhan. Tuhan yang sudah mempercayakan Semak Satu, Tuhan yang sudah melindungi Semak Satu sampai sejauh ini. Tuhanlah biar kami mau berdoa buat sekolah kami. Biarlah Tuhan talenta-talenta yang ada di sekolah kami bisa terus berkembang dan juga bertumbuh. Dan biarlah Tuhan Semak Satu semakin bisa memuliakan nama Tuhan dari hari ke hari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatunya yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Bertumbuhlah menjadi pribadi yang mengasihi Allah dan sesama. Kembangkan seluruh kemampuan pribadimu supaya hidupmu menjadi berkat dan kesaksian bagi sesama. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari kita bertumbuh sambil terus berjalan dengan juru selamat kita. Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Teman-teman yang terkasih, kasih Kristus yang sempurna memandu kita pada jalan yang lurus, yaitu jalan Tuhan. Masa depan kita ada di dalam rancangannya. Tuhan sanggup mengubah segala duka menjadi jalan berkat. Maka ingat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Thank you.
Ibadah Jumat hari ini telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Pendeta Ayunistia dari GKI Kayu Putih. Kiranya firman yang telah disampaikan dapat menjadi berkat buat kita semua. Rekan-rekan guru dan juga anak-anak, selamat melanjutkan aktivitasnya. Jangan lupa untuk menjaga terus protokol kesehatan. Sampai bertemu lagi, Tuhan Yesus memberkati.